arahan yang kembali di sana, bola di tengah-tengah arena, digiring ke sana kemari. Gol 5 bagus sekali saudara-saudara. Ternyata mampu merubah. Bagus sekali saudara ya. Untuk kesempatan saudara ini, tendang begitu saja. Apa terjadi? Keluar dari arena dan lagi-lagi si penjaga gawang. Tendangan bola, tendangan gawang saudara-saudara terjadi dari Sadulur FC. Ini datangnya bola, umpan dengan yang lainnya. Sudah begitu saja, berusaha dibawa-bawa dengan dari Putra Tanjung Jaya saudara-saudara. Keluar bola dan lagi-lagi terjadi lemparan ke dalam saja. Iya, ini kita tanya bola. Apa dengan yang lainnya? Disundul begitu saja, bisa dihalo rekan dari Putra Tanjung Jaya. Lagi-lagi bola langsung tendang begitu saja, berputar bola di mana kawan dan di mana lawan. Apa yang terjadi saudara-saudara? Berhasil berusaha dipertahankan 1, 2, 3 tendang lagi. Bola begitu bagus dihalo dengan rekan-rekan dari Tanjung Jaya tadi, masuk berusaha dipertahankan. Dan namun saya saja dari Sedulur FC, pertandingan bagus. Ya, bagus sekali saudara, berusaha dipertahankan dan kembali apa yang terjadi? Masih berusaha direbut bola ke kanan, ke kiri, pasangan rekan yang lainnya. Masih dipertahankan oleh rekan dari Tanjung Jaya. 13, apa yang terjadi? Dan lagi-lagi terjadi lemparan ke dalam saja. Ya, umpan dengan rekan yang lainnya. Masih berusaha dipertahankan, namun sayang. Umpan rekan yang lainnya masih berusaha perebutan bola di sana. Bagus sekali saudara-saudara, tinggi batang bola, berusaha dipertahankan di sana. Begitu cermat menjaga gawang dari seluruh FC tentunya, kembalikan lagi bola. Apa yang terjadi, berusaha dipertahankan di sana, perebutan bola. Begitu cermat ya gawang dari Tanjung Jaya Jajing saudara. Kembalikan begitu saja bola, berusaha dipertahankan, dan lagi-lagi berusaha ditendang kembali. Serang ke dalam saja. Bersama rekan lainnya dari peserta negara langsung saja berputar bola di sana, berusaha dikirim ke sana kembali. Otak mana lawan, mana kawan, rupa-rupanya masih berusaha dipertahankan. Ya, tendang bola. Namun sayang, bola melenceng ke sektor kiri dari gawang Sulur FC. Ya, untuk kesempatan sore hari ini. Untuk selanjutnya, kita ya, terjadi tendangan sulit. Bagus sekali saudara. Berusaha dipertahankan, mampukah merebut kawanan ya? Namun sayang, bola melenceng di masih tetap 1-0 untuk Putra Tanjung Jaya. Bola di tengah-tengah arena, saudara-saudara. Ya, perebutan bola di sana, Sulur FC. Ya, kerjasama yang lainnya dengan santai, kerjasama dengan rekan yang lainnya. Masih di bawah 11, tetap begitu saja, saudara-saudara. Ini ketengah bola, berusaha direbut sana. Ya, tendang lagi bola. Aduh, namun Putra Tanjung Jaya mampukah merebut kedua kalinya. Tendang lagi, berusaha dipertahankan. Ya, berusaha ditahan kembali, berputar bola 14, supaya mengikir. Lainnya, apa yang terjadi? Berusaha ditahan kembali bola, berusaha 1, 2, 3 dikirim ke sana kemari. Tendang lagi bola, berusaha ompat dengan yang lainnya, di bayang-bayang orikan yang lainnya. Berusaha ditahan dengan bagus saudara. Pengelolaan punggung 11 ini membawa bola dengan cermat saudara. Tendang lagi di bayang-bayang orikan yang lainnya. Apa yang terjadi? Masih bisa ditahan di dalam arena. Kesalahan tadi rupanya dari bapak wasit memberikan hadiah tendangan bebas untuk Sedulur FC dari Kota Penitik, mampukah merebut gawang dari Putra Tanjung Jaya. Tinggi tendang bola melenceng keluar ke sektor saudara. Masih berusaha dipertahankan. Tinggi tendang bola 11, bapak bola berusaha ditahan lagi. Kesalahannya umpan lewat tendang lagi, baru bisa ditahan dengan atau penjaga gawang ini tadi. Ya, bagus sekali. Dan apa yang terjadi saudara? Masih dikirim-kirim ke tengah arena. 1, 2, 3 santai saja saudara-saudara. Dan lagi-lagi berusaha dipertahankan. Tendang lagi. Apa yang terjadi? Begitu cermat untuk si Yatu Hirga mencari teman di mana di sana akan di saudara-saudara berusaha ditahan di sana. Tendang lagi, masih bisa terhalau dengan bagus.
tendang lagi, di halo lagi oleh Putra Tanjung Jaya. Terus sekali, apa dekat-dekat lain sambil bola, berusaha tahan lagi. Iya, lagi-lagi berusaha dipertahankan di sana, punggung 11, berapa bola. Terus sampai begitu cermat sekali untuk Agus Sulawesi. Kembalikan lagi bola, dan lagi-lagi bola keluar dari arena, lemparan ke dalam saja, saudara, cedul bola. Asyik berusaha dipertahankan di sana. Iya, dan lagi-lagi, sayang saudara-saudara, dan bola melenceng. Tendangan sudut ini akan dilakukan oleh Putra Tanjung Jaya. Bagus sekali, empat rekan jalannya. Giring, tendang lagi, masih bisa dihalau dengan bagus saudara-saudara tentunya. Dari, bagus sekali saudara. Untuk selanjutnya, masih bisa dipertahankan di lemparan ke dalam saja. Bagus sekali amat bola, tinggi datangnya bola, berusaha dipertahankan kembali sudut bola. Tendang lagi, pukul lagi bola, berusaha dipertahankan saudara, namun saya untuk waktu di jam yang pertama pada babak pertama ini sudah habis, kita tunggu di yang kedua. Ya, peluit sudah berbunyi, pertandingan dimulai kembali. Apa yang terjadi saudara? Berusaha berputar bola di sana. Bola langsung tendang begitu saja. Sundul bola masih berusaha dipertahankan di sana. Bagus sekali. Namun sayang bola keluar dari arena dan lagi-lagi terjadi untuk lemparan ke dalam saja. Punggung 8 dari Putra Tanjung Jaya. Bagus sekali saudara. Masih sama yang lainnya. Masih berusaha dari sudur FC. Dibayang-bayang oleh Putra Tanjung Jaya. Masih berusaha berputar bola di sana. Namun sayang dan lagi-lagi bagi sekali saudara masih berusaha ditahan bola tengah-tengah arena di kiri ke sana kemari perebutan bola di mana lawan dan di mana kawan rupanya dengan santai saja dari Putra Tanjung Jaya ini membawa bola ditahan namun sayang saudara langsung saja tendang bola berusaha dipertahankan kembali di sana bola di tengah-tengah arena digiring ke sana kemari bola 5 masih tendang bagus sekali saudara-saudara. Baru nyata mampu merubah skor menjadi 2-0 habis sekali secerita lagi-lagi bola masuk di tengah-tengah arena bagus sekali umpan dengan rekan-rekan lainnya dari seluruh FC bersama dengan rekan-rekan lainnya saudara-saudara masih bisa dipertahankan di sana tendang lagi bola masih bisa dipertahankan 1-2-3 berputar bola di sana namun sayang tapi kedatangan bola sudut ini saja bisa dipertahankan dengan cermat dari seluruh FC ini penjaga gawang ini membawa bola bagus sekali saudara umpan dengan rekan yang lainnya dibayang-bayangi oleh Putra Tanjung Jaya di sana berputar bola di tengah arena apa yang terjadi saudara masih berputar 1-2-3 tendang lagi bola bisa ditahan lagi dibayang-bayangi oleh rekan yang lainnya begitu cermat sekali dari Sudur FC ini bawa bola tendang lagi bola bisa ditahan lagi ada atas Sudur FC bagus sekali bersama dengan rekan-rekan lainnya tendang bola berusaha dihalau dari Putra Tanjung Jaya tentunya lagi-lagi mengirim bola tendang bersama dengan rekan-rekan yang lainnya dikirim ke sana kemari masih dibayang-bayang oleh rekan dari Sudur Lana bagus sekali saudara tendang lagi tinggi datangnya bola begitu bagus dihalau dengan bola begitu saja tendang lagi dikembalikan langsung saja Sudur FC berputar bola di sana namun sayang dan laki-laki itu dia tendangan bebas saja tidak tanya bola
namun masih bisa dikuasai dengan atakan lawannya, bisa dikirim bola, perebutan luar sana tinggi sekali, namun sayang melenceng keluar ke parkirnya saudara-saudara, dan lagi-lagi tendangan gawang saja, bagus sekali, namun sayang, dan lagi satunya terjadilah tendangan bebas yang diberikan oleh Abang Rasid, tempatnya, tendangan bebas, mampukah menerobos seluruh acuh, namun sayang, bola keluar begitu saja saudara-saudara, bagus sekali saudara, kembalikan bola, percaya di arena, perbincangan bola di sana, mencari siapa mahalawan dan siapa kawan saudara-saudara, pukul 11 dari Putra Tanjung Jaya menghasil bola, tidak ada tendang, tendangannya begitu bagus namun kurang dari sedulur FC. Mampukan menerobos jalan, namun saya berusaha dipertahankan oleh rekan yang lainnya. Dari sedulur FC kesesama yang lainnya, apa kerjasamanya? Memutar bola di sana, Putra Tanjung Jaya membawa bola, mencari temannya. Bagus sekali, bermain masih diperbaiki oleh rekan dari Putra dari sedulur FC. Untuk tendangan sudut, tendangan sudut. Yang dipersembahkan oleh Putra Tanjung Jaya, bagus sekali saudara-saudara, begitu cermat sekali dari setulur FC tentunya, balas kembalikan bunga sebelum mengasih bola dibayar oleh yang lainnya, apa yang terjadi saudara, bersama pertahanan di sana ke sini merobos gawang dari Putra Tanjung Jaya, tentang begitu halangan yang begitu bagus saudara-saudara, tidak bisa menembus benteng dari Putra Tanjung Jaya tentunya, dan lagi-lagi terjadi lemparan ke dalam saja. Bagus sekali saudara, masih bersatu pertahankan di sana. Bola masih di tengah-tengah arena, apa yang terjadi saudara, masih bersatu pertahankan, bisa ditahan lagi, bisa diselamatkan, tendang begitu saja saudara-saudara, masih bisa diselamatkan. Begitu cermat sekali dari sedulur FC ini, tendang lagi bola, bersatu lagi, bersatu gagalkan dan lain-lain saudara-saudara, tendang, apa yang terjadi, berputar bola di tengah-tengah arena, bersatu pertahankan kembali, apa yang terjadi, masih bersatu lagi peserta tim saya, dibayang-bayangi, berdekat dari sedulur FC, bersama lainnya, apa yang terjadi saudara, namun sayang bola kan, pocok, tendang begitu saja saudara-saudara, tendangan sudut, yang akan dibawakan oleh Putra Tanjung Jaya. Kita tanya bola, melenceng lagi untuk jadi lagi untuk lemparan ke dalam saja. Dari Putra Tanjung Jaya, bagus sekali saudara. Bagus sekali saudara. Namun sayang bola keluar begitu saja dan lagi-lagi terjadi lemparan ke dalam saja. Bagus sekali saudara, dan lagi-lagi dari sedulur FC menguasai bola, namun saya tetap 2-0 Putra Tanjung Jaya. Bagus sekali saudara, rebutan bola di sana, tiga tengah bola, masih berusaha disetir bola, namun serobos gawang dari sedulur FC saudara, kita saksikan bersama-sama, bersatu pertahankan kembali bola, masih bisa dihalau saudara dari sedulur FC, rebutan bola di sana, masih bisa ditahan atau tidak, apa yang terjadi saudara, dan terburu bola keluar dan tendangan sudut. Jadi tolakan oleh sedulur FC dari PDT, masih bisa dihalau dengan bagus saudara dari arena pertandingan, terjadi tendangan pocok, bagus sekali, dan lagi-lagi Putra Tanjung Jaya, tendangan pocok yang dilakukan oleh sedulur FC dari kota Pendutu ini, persiapan yang bagus saudara, tendangan lagi bola, masih bisa saudara, tendangan sudut dilakukan, tendang lagi, masih bisa dipertahankan atau tidak, dan lagi-lagi sayang saudara-saudara, bola, mencari teman atau lawan di mana saat ini, masih bisa dipertahankan, namun sayang, ada kesalahan, bagus sekali, nyaman panjang, di penggantian bola, bagus sekali saudara, masih bisa perputaran bola di sana, dikirim-kirim ke sana, kemari bola, tendang itu saja, bola, sekarang terjadilah untuk lemparan ke dalam saja dari Putra Tanjung Jaya. Terjadi lemparan ke dalam saja, masih bisa perebutan bola di sana, bola keluar dari arena,
bola begitu keras sekali melenceng, masih berusaha dikutuk. Dan bola bagus sekali saudara, masih berusaha dipertahankan kembali. Apa yang terjadi setelah masih berusaha berputar bola di sana dan masih bisa diselamatkan tentunya. Ya, nah, apa yang terjadi masih dikutuk di sana kemarin ya tuh soalnya sedangkan bebas saja. Ya, bagus sekali saudara, langsung ditendang saja, berusaha dipertahankan namun seberang ke dalam saja. Bagus sekali. Apa yang terjadi saudara, masih berusaha berputar bola di sana dari Sedulur FC, menguasai bola, terus sama yang lainnya. Ya, lagi-lagi dari Sedulur FC ini. Ya, bagus sekali saudara. Masih bisa dipertahankan, dikelilingi begitu saja. Masih dibayangkan dari Putra Batang Jaya. Apa yang terjadi? Perebutan bola di sana. Ya, mencari teman namun saya. My thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground. Hoping I can find my way to... Saudara-saudara, keras sekali. Di sirkuit begitu saja. Ada mong ada ini. Persiapan yang bagus rupa-rupanya. Yang matang, tendang bola. Namun melancar di sepul bola. Bersatang, tendang. Berusaha diselamatkan dari Sedulur FC sudah membawa bola di belakang dari Putra Batang Jaya, berputar bola di sana. Apa yang terjadi? Dan lagi-lagi tendang bola. Sayang saudara-saudara. Lagi-lagi kesalahan. Ada kartu yang dibawakan oleh Bapak Was. Kegiatan bagus sekali saudara. Bagus sekali. Empat dekat lainnya bisa dipertahankan kembali. Rupa-rupanya habis sudah waktu untuk jam yang pertama ini, kedudukan 2-0 untuk Putra Tanjung Jaya. Kita tunggu di jam.